إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertama kali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah, sama-sama kita bergembira dengan peluang bulan Ramadan yang masih Allah Ta'ala buka kepada kita, dan kita berkesempatan sekali lagi dapat hidup di musim Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini sekali lagi. Karena Ramadan adalah bulan yang paling besar sekali dalam setahun. Ramadan adalah musim yang paling cukup baik. Udara yang paling baik yang membimbingkan kita supaya kita menjadi seorang yang betul-betul menjadi hamba Allah yang saleh, menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Ialah sabda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya apabila tibanya Ramadan dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu neraka dan dirantaikan syaitan, adalah peluang yang cukup hebat, peluang yang cukup baik untuk nak melatihkan diri kita supaya kita selalu beribadat kepada Allah. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, sebab tu Ramadan Al-Mubarak adalah bulan didikan. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ramadan adalah bulan tazkiyah. Maka di antara didikan yang kita boleh ambil daripada bulan Ramadan Al-Mubarak melalui amalan-amalan dan melalui ibadat-ibadat yang terlatih di bulan Ramadan ini, di antara sekalinya bulan Ramadan mendidikkan kita supaya menjadi seorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardu ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardu ke atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. La'allakum tattaqun,
adalah rahsia, adalah pun natijah daripada didikan puasa, terutamanya puasa di bulan Ramadan. Yang menjadi suatu amal yang paling besar sekali di bulan Ramadan ialah puasa, yang menjadi puasa fardu. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi seorang yang bertakwa. Oleh karena di antaranya dengan melalui ibadat puasa, kita melatih diri daripada meninggal perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Walaupun pada asalnya menjadi benar halal untuk kita makan, minum, bersetubuh dengan isteri halal, tetapi apabila kita masuk dalam amalan berpuasa, maka menjadi benda yang dilarang untuk kita buat. Bagaimana kita tergamak lagi untuk nak buat benda-benda yang pada asalnya haram, pada asalnya menjadi benda haram? Ngupak adalah haram walaupun kita tidak berpuasa. Hasad dengki adalah haram walaupun kita tidak berpuasa. Tinggal semayang fardu adalah satu benda yang menjadi haram untuk kita meninggal semayang. Bagaimana kita apabila kita menjadi seorang yang berpuasa? Kita nak lakah, kita nak buat benda-benda yang haram, Allahumma musta'an. Itu di antara didikan supaya melatihkan kita menjadi seorang yang bertakwa dengan sebab kita puasa. La'allakum tattaqun. Di antara didikan Ramadan ialah didikan supaya kita menjadi seorang yang suka beri keampunan, suka memaaf kepada orang, bertingkah laku mulia, berakhlak mulia. Kerana kita dapati bahawa di malam satu kali menanyanya Aisyah tentang apa yang dia nak kata kalau diketahui bahawa itu malam Lailatul Qadar. Maka Nabi ajar dengan satu doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah yang pengampun, suka beri ampun, maaflah kepada aku, ampunlah kepada aku. Itu adalah sifat Allah Ta'ala, Tuhan pengampun, suka beri ampun. Memang sekali itu juga Tuhan suka kasih cinta kepada hambanya yang suka beri keampunan kepada orang lain, yang suka beri maaf kepada orang lain. Allah Ta'ala sendiri dia pengampun, suka nak beri ampun. Di situ juga dia suka kepada hamba-hambanya yang suka beri maaf kepada orang lain. Dan memang itu adalah sifat daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suruh kita berlomba bersegera untuk dapat keampunan daripada Allah, untuk dapat syurga Allah yang seluas-luas langit dan bumi disedia untuk orang yang bertakwa. Mereka itu ialah orang yang suka belanja sebahagian hartanya pada masa senang dan masa susah. Mereka itu hamba Allah yang boleh dengar sifat marahnya. Mereka itu ialah hamba Allah yang boleh beri maaf kepada orang lain. Terdiri daripada sifat takwa yang dilatih daripada amalan puasa Ramadan, insya-Allah. Di antara tarbiyah Ramadan ialah Ramadan mendidik, melatih kita supaya kita selalu suka nak bangun, ambil peluang di masa al-ashar,
masa sahur, masa makan sahur. Sebab dengan sebab kita nak puasa ni, kita nak melaksanakan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bangun makan sahur. Karena dalam makan sahur tu Nabi kata ada barakah. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Maka kita makan sahur. Apabila kita nak makan sahur, kita kena bangun waktu sahur. Dan masa tu adalah masa yang baik. Apabila kita terlatih bangun makan sahur, maka di masa tu dengan sendirinya kita mengambil peluang supaya menjadi segolongan hamba yang selalu beristighfar pada masa sahur. Yang Allah Ta'ala pujikan mereka itu, yaitu al-mustaghfirina bil ashar, orang yang selalu beristighfar pada masa sahur. Apabila kita nak puasa, kita terlatih dengan bangun di waktu malam, maka malam itulah, masa itulah masa yang paling baik untuk kita menajak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara didikan terbiah Ramadan ialah Ramadan mendidik kita supaya menjadi seorang yang berakhlak mulia, terutamanya sifat sabar, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Puasa adalah penepih. Puasa adalah binting yang boleh menepihkan kita, yang boleh menjagakan kita daripada benda-benda yang tidak baik. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas ataupun fala yarfus wala yashab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Allahul musta'an. Nabi kata puasa adalah penepih. Sebab tu apabila hari puasa seorang kamu, janganlah kamu rafas. Janganlah kamu kecek mengaruk, menyapum, kecek uduh, na'udzubillah min zalik. Janganlah kamu melaung-laung, menepik, mengakak suara derah. Apabila ada orang maki kepada kamu, orang menyerahkan kamu, orang memusuhi kamu, maka katalah, aku berpuasa. Ini adalah satu didikan daripada didikan Ramadan yang menjadi didikan untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Karena gengai marah, tidak marah ni adalah sifat orang yang bertakwa, sebagaimana ayat kita baca, al-kazimin al-ghaiz. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, di antara didikan Ramadan ialah didikan supaya kita menjadi seorang yang memiliki sifat mulia, sifat karam, sifat borah, lancar untuk nak melaksana kebaikan, terutamanya di sudut infak. Karena itu juga daripada sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana ayat yang kita baca, al-muttaqin ialah orang yang alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang selalu belanja sebahagian hartanya pada masa senangnya dan masa susahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dapat dicerita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Hadis sahih. Ibnu Abbas kata Nabi ini ialah manusia yang paling mulia. Lebih-lebih lagi mulianya pada bulan Ramadan sewaktu tibanya Jibril. Pada tiap-tiap malam Jibril mari bertemu dengan Nabi dan bertadarus Quran dengan Nabi. Di saat itu juga Nabi menjadi seorang yang paling borah, paling mulia, lebih daripada angin yang kuat, cepat, segera untuk nak buat kebaikan. Maknanya apabila Ramadan, terutamanya kita menjadi seorang yang baca Quran, daripada amalan baca Quran kita, daripada amalan tadarus kita itu,
di musim Ramadan ini mengajarkan kita supaya menjadi seorang yang mempunyai hati boroh, terutamanya infak harta kepada orang-orang yang berhajat dan perlu. Maka di antaranya boroh kita adalah memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, karena ganjarannya besar. Sebagaimana sabit hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un." Hadis Tirmizi. Nabi kata siapa dia yang beri makan kepada orang puasa adalah baginya seperti pahala orang puasa, tetapi tidak kurang daripada pahala orang puasa sikit pun. Kita beri makan kepada orang puasa, kita boleh pahala orang puasa sekali dengan pahala puasa kita dan pahala orang yang makan ni buka puasa yang kita sediakan, yang tidak kurang sikit pun daripada amal orang puasa. Ini adalah sifat karam, sifat boroh di bulan Ramadan al-Mubarak. Di antara didikan Ramadan ialah didikan supaya kita menjadi seorang yang banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau kita perhati dalam ayat yang Allah Ta'ala duk hurai, Allah Ta'ala duk menyatakan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, Allah Ta'ala sebut ayat berkenaan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada hamba-hambaku tanya tentang aku, tanya muhai Muhammad tentang aku ni, maka muwayaklah hai Muhammad, kata aku ni dekat. Fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menerima, memperkenankan permintaan orang yang minta. Mana daripada hamba-hambaku yang minta, yang berdoa akak dua belah tangannya dalam hati berasa miskin dan berhajat kepada Allah, maka akan dimakbul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Terutamanya kita menjadi seorang yang berpuasa mengikut apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya di antara doa yang mustajab ialah doa orang yang berpuasa, terutamanya di waktu sedang-sedang menunggu masa buka puasa. Muslimin yang dikasihi Allah taala sekalian, didikan Ramadan di antaranya mendidik kita supaya menjadi seorang yang boleh meninggal segala perkara yang merosakkan puasa. Di antaranya pecakap pedusta, di antaranya mengupak na'udzubillah min zalik, menjadi benda yang berat dosanya, tetapi ramai kita menganggapkan benda kecil, benda tamada, benda mudah-mudah dan ringan. Allahu musta'an. Nabi bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa dia yang tidak boleh tinggal perkataan dusta, kecek bohong, wal 'amala bihi, dan buat kerja dengan benda-benda dusta, kecek mengaruk, buat kerja benda mengaruk, na'udzubillah min zalik, siapa dia yang tidak boleh tinggal hak ni, maka Nabi kata Allah Ta'ala tidak berhajat daripada dia tinggal makan, tinggal minum. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, di antara didikan Ramadan ialah didikan supaya kita menjadi seorang yang tamak kepada ganjaran yang sangat banyak yang disedia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sepotong hadis, hadis kudsi, "Al-hasanatu bi'ashri amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin." Satu kebajikan digana kepada 10 kali gana sampai kepada 700 kali gana. "Illa saum," kecuali puasa.
fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untuk aku, dan akulah yang boleh gana amal puasa. Akulah yang nak gana sendiri, nak balas sendiri amal puasa yang tidak terhak. Karena seorang itu yang dia puasa tu, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia boleh tinggal makannya, tinggal minumnya, tinggal syahwatnya untuk aku semata-mata. Kerana ulama kata amal puasa adalah amal rahsia. Kalau dia tidak ada perasaan muraqabah, tidak ada perasaan terasa kata Allah Ta'ala senantiasa memerhati amal dia, maka dia boleh kena amal puasa waktu dia duduk sore. Karena tak ada siapa dia kenal kata dia puasa. Tapi oleh kerana dia puasa kerana Allah, dia boleh tinggal kerana dia ada sifat muraqabah. Dia boleh tinggal amalan-amalan tidak baik, terutamanya nak mencarikan puasa dia dengan cara buka puasa, walaupun dia duduk sore kerana dia diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga didikan mengajar oleh Ramadan supaya kita menjadi seorang yang bermuraqabah, selalu berasa kata Allah Taala senantiasa memerhatikan kita. Itulah di antara didikan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan kita dapat guna Ramadan pada tahun ini dengan didikan, dengan tarbiyahnya, menjadi seorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, menjadi seorang yang dapat menerima rahmatnya dan keampunan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسلمين yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, di antara didikan Ramadan ialah mendidik supaya kita buat kerja amalan dengan ada iman, beriman patuh kepada perintah Allah dan ada harap pahala daripada Allah. Daripada setiap amalan yang kita buat, kita ada niat yang pertamanya kerana nak junjung patuh perintah Allah Ta'ala, dan sekali dengan tu ada harap pahala daripada Allah. Berdasar kepada ajaran puasa Ramadan yang Nabi sabda kata, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tiga-tiga hadis yang menitik berat kita supaya amale yang kita kerja itu tolakkan daripada kita beriman dan patuh perintah Allah dan harap pahala daripada Allah. Baik amale puasa di siang hari, baik amale tarawih di sebelah malam, baik amale khusus di malam Lailatul Qadar, digalak supaya kita buat saat ini kerana kita beriman dengan Allah
berimej dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hok ni hok kita kena pasal. Hok kita kena tanya. Kalau amalan kita buat tidak ditolak oleh imej kita, maka tidak dapat ganjaran yang baik daripada Allah. Kena tolak ke daripada kita berimej. Buat kerana disuruh oleh Allah. Buat kerana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mana imanan. Dan buat itu tak ada salah. Kita harap pahala dan ganjaran daripada Allah. Itu juga duk sekalinya ikhlas pada Allah. Ihtisaban makna harap pahala daripada Allah. Yang duk semaya, berjaga semaya, letih puasanya, semata-mata ihtisab pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita akan dapat keampunan yang besar dari Allah, iaitu ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Itulah muslimin as-siyam as-saimin yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan selalulah kita munajat kepada Allah dengan doa supaya Allah Ta'ala tolong kita, bantu kita, jaga kita, taufik dan hidayah kepada kita, boleh kita lancarkan amalan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan banyaklah kita bertimai rasa kerana didikan Ramadan di antaranya supaya kita ada sifat bertimai rasa, lebih-lebih lagi kepada orang yang susah berhajat di serata dunia. Mereka itu duduk dalam apa nama ni, kesusahan dan kemalangan, derita. Maka di antara didikan puasa kita, boleh kita tahu rasa kata orang lain, belah ni lah dia rasa, bahkan mereka itu lebih rasa lapar, rasa apa nama ni, berhajat. Apa-apa deritanya lebih daripada apa yang kita rasa daripada amat, daripada puasa kita sehari lagi. Sebab tu banyaklah kita berdoa kepada orang Islam seluruh dunia, sama ada orang-orang Islam yang telah meninggal dan begitu juga orang-orang Islam yang sedang mengalami kesusahan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله, إن الله يأمركم بالتقوى, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.